Kagak punya duit nih, gantung. Kagak. Lu mau pinjemin nih? Ya kalau lu ada. Ya udah nih, kantongin aja. Tapi saya ngikut terus kalau dipinjemin. Ya gua sih nyaman, tapi terserah lu. Enggak, beneran mau pinjem duit enggak? Pakai duit gua. Ada lu. Ada kan saya full dari yayasan. Ntar aja udah gampang. Beneran. Ya, udah kasih ke gua aja dulu. Kalau Wendy butuh baru gua kasihin. Gua pegangin. Lu pegang. Langsung digilang aja. Iya, kaya aja gitu. Ngutang aja ada agensinya. Buat pegangan gua. Lah bilang aja lu pengen pinjem. Kagak. Lu gengsi banget. Ntar gua hubungin lu. Yaudah, saya lanjut beres-beres dulu deh. Mana ini dulu deh, komandan ditanya-tanya nih. Kakak siapa namanya, Kak? Rati, Mbak. Rati. Rati mana? Rati sini. Keren Rati Plaza. Rati Plaza. Empat benerin handphone. Bos lu, Ton. Gak usah dibahas. Itu anak buahnya senyum-senyum doang. Jadi akhirnya mengaku sebagai penjual HP. Apain lagi? Dan berhasil menipu korban dengan cara COD. Iya. Berarti beraninya kamu melakukan itu ya di bulan yang suci seperti ini? Kamu gak tahu. Enggak Pak, saya memang mau beli handphonenya. Saudara saya suruh lihat. Terus? Terus gimana Pak? Tapi kita cross check ke Mas si bus boy-nya itu. Gak ada. Sama Anda. Harusnya uangnya ke penjual dulu, iya baru dong. Dikasih handphonenya, baru lama-lama nanti handphonenya dikasih ke Mbak. Belum ketemu. Belum ketemu bagaimana belum si bus boy itu? Saya belum transfer ke bus boy-nya. Nek, lo, makin maju kan? Makin maju nih Mega. Si Wendy, ngapain si Wendy? Lu kan di sini. Si Wendy. Ini Kak. Lagian, Kak. Komandan yang sering bengong aja sadar. Sekarang mah gak usah pakai sistem-sistem begitu. Kenapa? COD-COD orang banyak ketipu, ada yang gak bayar. Kan COD cuma omong doang. Wah! Wow. Wow. Makanya. Jadi untuk kasus kayak gini, iya. Berapa lama sih kamu melakukan modus penipuan seperti ini? Gak pernah, Pak. Biasanya saya yang dimodusin. Bener juga, cewek cantik biasanya sering dimodusin, Komandan. Kamu merasa suka dimodusin begitu? Iya, akhirnya saya sebelum dimodusin, saya modusin balik aja, Pak. Modusin duluan. Anda ini peserta beauty pageant ya? Iya. Miss? Atau? Apa? Pantesan. Mantesan wajahnya nggak asing lagi. Dia tahu, Komandan. Miss Indonesia? Miss Glam World. Oh, Miss Glam World. Wow. Nah, yang suka glamping-glamping itu. Bukan! Beda dong! Beda glamping! Glamping. Ada glamnya. Iya. Yang suka glamping di video-video itu. Iya, seluruh dunia kan. Itu TikToker namanya. Glam world seluruh dunia, glamping dia. Iya, seluruh dunia glamping. Ya, suka nempel nih. Kapan tuh? Glamdotan. Oh gitu. Saya yang suka di jalanan, Pak. Apa tuh? Glambel. Oh, glambel. Yang suka nempel ya? Apa tuh? Glam kertas. Aduh. Mikir ya, aduh. Pak. Aduh. Aduh. Menurut informasi ini Anda sekarang lagi terjun ke dunia politik ya? Saya ngikutin Bapak. Wah, ngikutin. Maaf, saya udah enggak. Oh, udah enggak. Ya udah kalau gitu saya juga enggak deh, Pak. Jangan, kamu rasain dulu aja. Kalau udah gagal baru. Iya, buat pengalaman enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Iya. Sih. Buat pengalaman itu adalah yang berharga, guru. Iya. Kita. Iya, betul. Waktu itu pengalaman komandan gimana? Pengalaman komandan? Guru. Iya. Bagi guru. Okay. Ngajar, saya sekolah ngajar. Oh gitu. Iya. Maksudnya pengalaman politik. Tadi saya bilang pengalaman itu guru. Ton, bawa lagi ke UGD, Ton. Infusnya kurang. Infusnya kurang kayaknya.